Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pecinta tanaman, pecinta anggrek? Kali ini saya akan unboxing kembali anggrek. Namun sebelumnya, untuk subscribe channel Gumilang Orsid, tekan tombol loncengnya, nyalakan notifikasinya, dan tinggalkan jejak komen. Ingat, subscribe itu gratis. Sahabat pecinta tanaman, kali ini saya akan unboxing anggrek Syndidium Golden Boy yang bunganya seperti ini ya. Syndidium Golden Boy merupakan anggrek yang habitatnya di dataran tinggi, namun dia dapat adaptasi di dataran rendah dan mampu berbunga. Langsung saja kita unboxing tanamannya. Nah, kondisinya seperti ini ya sobat. Kondisinya ini merupakan rawatan. Akarnya pun banyak. Ini lepas dari media karena mengurangi timbangan saat ekspedisi. Akarnya masih segar. Ini dikirim dari daerah Kediri, Jawa Timur. Ini terdiri dari 4 batang, ada 2 batang anakan dan 1 lagi di dalam rumah. Seperti biasa yang perlu disiapkan ya, G1 semprotan dan juga air. Yang pertama kita lakukan adalah penyemprotan G1 karena anggrek 4 hari perjalanan pasti akan mengalami kestresan. Agar dia cepat pulih kembali, kita harus menggunakan G1 supaya segar kembali dan pertumbuhannya pun cepat. Kita tuangkan air secukupnya. Menggunakan suntik ya, alat suntik. Dan ini untuk mengukur milinya, kita cukup mengambil setengah mili untuk ukuran air. Kemudian kita campurkan spraykan ke bagian akar. Seluruh ya bagian dari akar hingga batang. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Apa fungsinya? Agar anggrek kita pertumbuhannya cepat dan tidak mengalami kestresan. Cukup kita angin-anginkan terlebih dahulu. Selanjutnya yang kita persiapkan adalah sekam ya, ini sekam bakar yang sudah saya campur dengan kompos tapi cukup sedikit. Kemudian kita menggunakan
spot spot di sini, dan ini akarnya sudah saya kurangin, yang putus-putus saya buang supaya tidak berpenuhan, karena akar putus nanti dia malah busuk, malah menjadi sebab jamur dan menjadi anggrek itu mati nanti karena terserang jamur. Lebih baik kita buang, karena setelah menggunakan B1 akar itu akan segera tumbuh. Selanjutnya kita memasukkan media sekamnya ke dalam pot. Ini sudah saya semprot dengan B1 juga, jadi cukup basah. Kita lepas seperti ini. Kita posisikan anggreknya seperti ini, kita lihat. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, kita tanam di dalam pot. Seperti ini hasilnya. Nah. Anggrek Cymbidium Golden Boy itu bentuknya merumpun ya, seperti biasa anggrek Cymbidium itu bentuknya rumpunan. Saya suka juga dengan salah satu jenis anggrek ini ya, karena anggrek ini mudah untuk beradaptasi dan juga mudah untuk berbunga, medianya pun sangat simpel. Nah, sekian update saya. Jangan lupa untuk subscribe-nya, komennya, saya tunggu. Tunggu update saya berikutnya, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.